sebiji motor yang buruk dan lama sikit lah. Disebabkan dia motor lama, kalau bawa kat jalan raya tu, laju dia, laju sikit lah kot daripada bersikal lajak. Tapi kalau bersikal lajak tu terlebih lajak, boleh kot potong motor aku. Benda yang jadi dalam kisah aku ni jadi masa time COVID kat lah. Dia macam setahun dua tahun selepas COVID, tapi kita tak boleh keluar sangat. Masa ni kan kita jarang keluar rumah, kerja pun duduk depan komputer je. Aku masa ni kena turun office macam sekali dua minggu gitulah. Itu pun tak wajib. Satu hari ni aku nak keluar rumah dan bila aku cari kunci motor aku, aku tak jumpa. Aku cari merata pelusuk rumah aku dan aku masih tak jumpa. Apa yang aku jumpa? Hanyalah hampa. Wah, terasa macam tengah rap. Bila aku start recover balik memori dalam otak aku, aku start teringat yang aku tak tarik pun kunci tu keluar daripada motor aku. Aku dengan gelabahnya terus berlari ke anak-anakan ke motor aku. Sesampai je kat motor, alangkah terkejutnya aku sebab kunci tu tak ada. So aku tertinggal ke tak ni? Ke ada orang curi? Tapi kalau ada orang curi, kenapa dia tak curi sekali dengan motor aku? Package kot. Untuk pengetahuan korang, pakai motor aku ni di berhadapan dengan rumah jiran aku ni dan aku pun tanyalah dia. Akak ni cakap ada seorang lelaki ni datang dalam beberapa hari lepas suruh akak ni pegangkan dulu kunci motor ni. Laki tu cakap dia jumpa kunci ni tertinggal kat motor. Aku masa tu, alhamdulillah. Lepas tu akak tu cakap, saya letak kat atas hari ni lah. Lepas tu beberapa hari lepas tu, laki ni datang balik dan minta kunci motor ni kat saya. Dan lepas tu, dia guna motor ni. Aku masa tu, apa hal? Akak ni cakap, yang selepas je laki tu ambil kunci motor aku ni, dia terus tak nampak dah laki tu. Okey. Ada seorang ni yang dah jumpa kunci tu dan cuba buat benda yang baik dengan bagi seorang tolong jagakan kunci tu kejap. Dan entah macam mana, aku dah buat benda baik. Why not aku buat benda jahat sikit lah. Tapi aku tak anggap dia buat benda jahat pun. Jahat sikit lah. Dia pinjam tapi tanpa minta izin. Tapi itulah, kalau dia ambil tanpa izin tu selipar, bolehlah juga terima. Ni ambil motor. Tapi takpelah, aku dah biasa dah sebenarnya. Borong pun pinjam buat letak najis. Aku tanya akak tu, dia ada apa-apa info tak pasal lelaki misteri ni? Dia kata abang ataupun adik saudara dia ke tahu pasal lelaki ni dan dia call untuk tanya. Lepas tu dia bagitahu aku lokasi rumah lelaki ni dan rumah dia ni dekat je dengan rumah aku. Aku pergi rumah dia dan aku terkejut yang pintu rumah dia terbuka luas. Seorang mamak ni terlentang tidur kat tengah-tengah rumah tu ibarat menyambut kedatangan aku. Aku bagi salam masa tu. Assalamualaikum. Dan ada orang sahut daripada dapur. Ada seorang lelaki ni datang dan dia cakap aku apa aku nak. Aku cerita kat dia yang aku nak jumpa dengan seorang lelaki Sipolan. Sorry aku tak ingat nama dia. Dia pun cakap yang, oh, dah tengah terlentang tu. Aku masa tu, okay. Jadi sekarang aku kena kejut dia lah ni untuk tanya pasal kunci aku tu. Aku tak tahulah korang kan. Tapi aku rasa pelik kot untuk aku tidur kat rumah dengan pintu terbuka besar-besarnya dan tiba-tiba ada orang aku tak kenal datang kejut aku. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Eh, siapa kau? Saya perompak bang. Tak nampak baju saya ni. Apa kau nak? Saya nak perompak abang. Aku masa tu masuk slow-slow dan kejutkan dia. Bang, bang, bang nak ambil kunci motor saya kan? Saya nak balik kunci motor tu. Boleh? Dia bagi kunci motor tu dan sambung tidur balik. Sungguh tenang orangnya. Aku pun bangun dan buat smackdown ke atas perut dia tanda terima kasih. Aku sebenarnya syukur dah masa tu sebab abang ni simpankan kunci aku. Aku cuma pelik reaction dia je tu lah. Bangunlah dulu kan bagi kunci tu. Aku nak berterima kasih sikit lah kat hero aku ni. Thanks my brother. Kalau korang nak kata aku ni cuai, masa aku kerja selalu kot aku terjumpa orang tinggal kunci kat motor. Ada seorang mamat ni dia tertinggal kunci motor dia tapi dekat kunci motor dia dah disekalikan dengan nombor telefon dia. Jadi aku pun call je lah owner motor ni. Dia macam tahu-tahu je dia akan tertinggal kunci ni. Ke dia sengaja tinggalkan untuk bagi orang hantar dekat dia. Apa-apa pun, I'm not alone lah. Okay, tu je nak pergi congek motor dulu ni. Selamat Hari Raya guys. Time aku record ni tengah puasa lagi. Tapi just in case lagi tiba-tiba time aku upload dah nak dekat raya kan. Seperti yang korang semua dengar ni, suara aku ni tak berapa sihat dan boleh kata seminggu lebih kat lah time Ramadan ni suara aku macam ni. Aku ada update kat Insta pasal suara aku ni baru-baru ni dan kalau korang nak update juga pasal benda-benda aku cerita semasa aku, korang boleh follow lah social media aku. Dan disebabkan suara aku ni jugalah kerja aku macam terbantut sikit. Tapi apa-apa pun, dah siap dah video ni. Aku nak ucapkan terima kasih juga kat animators dan pelukis background aku yang banyak bantu aku dalam video, menyiapkan video aku kali ni. Ha, diorang ni boleh kata banyak kalau tolong aku video kali ni. Dan tanpa diorang, apalah aku dan video aku ni tiba. Okey, tu je. Jaga kesihatan, banyak minum air. Kalau tak jelas suara rockers macam aku ni. Ha. Okey, tu je. Bye.